Oke guys, selamat malam, sama selamat berjumpa lagi dengan saya. Ya, kali ini aku akan memperlihatkan cara kerja atau melihat kerja ABK kapal cumi. Ini kapal cumi Dobu, guys. Ini ABK lagi menata cumi untuk dimasukkan ke freezer. Ini dipilih-pilih yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5, itu beda-beda ya guys. Ini diatur, ditata di loyang sampai sekitar 7 kilo sampai 10 kilo itu mungkin. Diatur semua. Ini kerja dengan kebersamaan yang sangat indah, teman rasa saudara guys. Kita semua di kapal itu satu saudara, kerja sama-sama, makan sama-sama, tidur juga bareng-bareng, saling berbagi, saling menjaga. Ini adalah semangat para nelayan-nelayan Indonesia. Ya, ini guys, pantang menyerah untuk mencari rezeki buat keluarga di rumah. Nah, inilah kami guys, dengan sepenuh hati, jiwa dan raga berlayar di lautan sampai 10 bulan nih guys. 10 bulan baru pulang. Ini ada tambah kontrak lagi. Ini sementara masih ada pancing, cuma ini sementara masih mengatur cuminya ya, dikasih ke loyang, nanti masuk freezer setelah keras baru dipacking.